Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala temanil akmalani ala al-mab'uthi wa rahmatanil alamin Allahumma salli wa sallim Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Ikhwanifiddin para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar radio Suara Aliman Surabaya Aliman Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat demi nikmat yang masih Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian Di antaranya adalah nikmat pertemuan kita pada malam hari ini Dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi -hadis Sallallahu Alaihi Wasallam Yang akan kita dengar penjelasannya dari salah satu ulama yang datang dari kota Madinah maka eh, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah hadir di tengah-tengah kita yaitu fadilatul syekh Sulaiman al hayli hafizahullah yang mana beliau telah menyempatkan waktu beliau untuk menyampaikan nasihat-nasihat yang menarik ke kepada kita sekalian yaitu dalam tema judul kaifa takunu sa'idan yaitu bagaimana cara kita menjadi orang yang bahagia ما تركت من ترك بالك مسجعة بالاستفادة من المعاملين اليوم يا شيخ يتفضل مشكورا يا شيخ بارك الله فيكم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله حتى يرضى والحمد لله عند الرضا والحمد لله بعد الرضى والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الواحد القهار واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وسلم ما اظلم ليل او اضاء نهار ورضي الله عن اله الاطهار وعن صحابته الخيار اما بعد فاخواني المشاهدين والمشاهدات احييكم بتحيه اهل الاسلام فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسال الله عز وجل لكم ان يحبكم كما احببتم الخير وان يرضى عنكم وان يحقق لكم سؤلكم وامانيكم في هذه الليله التي اسال الله عز وجل ان يجعلها مباركه نتحدث عن امر عظيم الاهميه عن امر ذي شان كبير يحتاجه كل انسان ويطلبه كل انسان يطلبه المسلم والكافر يطلبه الرجل والمراه يطلبه الكبير والصغير يطلبه الغني والفقير الا وهو السعاده فمن فطره الانسان انه يبحث عن السعاده وقد تنوعت اساليب الناس في طلب السعاده فمن الناس من ظن ان السعاده في الاسفار والتنقل بين الاقطار فيظل طول عمره ينتقل من بلد الى بلد ولا تهنا به زوجه ولا ولد ومع ذلك لا يحصل السعاده ولا يجد السعاده في قلبه ومن الناس من ظن ان السعادة في تكثير الاموال وتكثير الاولاد فيسعى جاهدا في تكثير ذلك ويلهو بذلك عن اخراه فلا يجد السعادة ولكن يجد انه دخل في قول الله عز وجل الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ومن الناس من ظن ان السعادة في ان يعطي النفس مناها ومشتهاها وان يتبعها هواها فينغمس في المعاصي والملذات المحرمه فلا يجد السعاده بل كلما فعل معصيه وجد انها احرقت قلبه فيسعى الى اطفاء هذه النار بمعصيه اخرى حتى يسقط فريسه للمخدرات فتضيق حياته ويضيق صدره وقد يؤول به الأمر إلى أن ينتحر والعياذ بالله لأنه ما وجد السعادة برمش كاليان رحمني ورحمكم الله ستلا الشيخ بليوم موجي الله سبحانه وتعالى beliau bertasyahud dan bersalawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam maka kemudian beliau menyapa kita sekalian dengan tahiyatul islam yaitu mengucapkan salam kepada kita sekalian kemudian beliau menyatakan bahwasanya pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang sebuah perkara yang besar sebuah perkara yang agung di dalam malam yang penuh berkah ini beliau akan menyampaikan sebuah perkara yang besar Yang dibutuhkan oleh semua manusia, yang dicari oleh setiap insan, yaitu sebuah perkara yang dicari oleh baik itu orang Muslim maupun orang kafir, baik manusia laki-laki maupun perempuan, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang kaya maupun yang miskin. Semuanya mencari hal ini, yaitu mereka semua berusaha untuk mencari kebah kebahagiaan maka manusia pun berbeda-beda cara mereka dalam usahanya untuk memperoleh kebahagiaan tersebut. Ada yang melihat bahwasanya kebahagiaan itu ada dengan cara berpetualang, melakukan perjalanan-perjalanan, berpindah dari satu negeri ke negeri lainnya. Bahkan mereka tidak memiliki keluarga, anak, istri yang bisa menenangkan mereka, maka setelah mereka melakukan hal tersebut, mereka tidak mendapatkan kebahagiaan di dalamnya. Kemudian diantara manusia ada pula yang mencari kebahagiaan dengan cara memperbanyak harta dan anak-anak. Maka mereka berusaha untuk memperoleh sebanyak-banyak harta. Mereka memperbanyak anak-anak mereka untuk mendapatkan kebahagiaan. Namun justru mereka terjatuh ke dalam Firman Allah Subhanahu Wa Taala: Al takatsur telah melalaikan kalian saling memperbanyak banyak, baik itu harta benda maupun anak-anak. Hatta zurtumul tumul sampai kalian menjumpai alam kubur, maka mereka mengetahui bahwasannya kebahagiaan tidak bisa didapatkan dengan hal tersebut. Dan di antara manusia ada yang berusaha untuk mencari kebahagiaan, yaitu dengan cara memenuhi segala keinginan mereka, cita-cita mereka, angan-angan mereka, dengan cara memenuhi hawa nafsunya. Maka mereka pun melakukan berbagai macam maksiat dalam rangka untuk mencari kebahagiaan. Yang mana maksiat demi maksiat yang mereka lakukan, maka justru akan membakar hati mereka. Dan setelah hati mereka terbakar, maka mereka berusaha untuk mengobati hati mereka tersebut dengan maksiat lainnya, yaitu dengan memakan dan meminum obat-obatan terlarang. Dan narkotika untuk menghilangkan meredupkan hati yang terbakar tersebut. Namun justru malah hal tersebut akan membuat mereka semakin terjatuh Dan mereka menjadi mangsa Dari keburukan-keburukan Sampai akhirnya mereka Banyak diantara mereka yang justru malah Mati dengan bunuh diri Wa minan nas Man anna Wa khayalun mafqud Wa annahu la laha dunya فايس من وجود السعاده وما درى كل اولئك المساكين ان السعاده موجوده لكن السعاده نعمه من الله سبحانه وتعالى يهبها لمن يشاء من عباده السعاده لا يمكن تحصيلها بالاموال فمهما كثرت الاموال لا يمكن للانسان ان يشتري بها السعاده ولا تحصل السعاده بامور الدنيا وإنما السعادة نعمة من الله، لماذا؟ لأن السعادة طمأنينة القلب وهناء القلب وراحة القلب وهذا الأمر لا يوجد إلا من الله عز وجل فلا يمكن لأحد أن يشتري طمأنينة قلبه ولا يمكن لأحد أن يشتري هناء قلبه وإنما الله عز وجل يهب هذا الأمر العظيم لمن يشاء من عباده اذا السعاده موجوده وهي نعمه من الله عز وجل وقد جعل الله لها اسباب من حصلها اكرمه الله عز وجل بوجود السعاده وحصول السعاده في قلبه ثم تفيض السعاده على بيته وعلى اهله وعلى من حوله وعلى من يتعاملون معه بفضل الله Subhanahu wa ta'ala, nah. kemudian sebagian <coughs> manusia melihat bahwasannya kebahagiaan itu tidak ada. Sebuah khayal, sebuah angan-angan belaka yang tidak mungkin didapatkan di dunia ini. Namun, persangkaan orang-orang tersebut adalah keriru, namun bahagia adalah ada di dunia ini. Namun, kebahagiaan adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang terpilih yang Allah inginkan untuk berikan kebahagiaan tersebut. Karena kebahagiaan bukanlah dengan harta yang ditumbuk-tumbuk, harta yang melimpah ruah, namun kebahagiaan adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Karena kebahagiaan itu adalah berupa ketenangan di dalam hati, kesejukan di dalam jiwa, yang mana tidak mungkin untuk kita beli, tidak mungkin seseorang dengan hartanya bisa membeli ketenangan jiwa, tidak mungkin seseorang bisa membeli dengan hartanya kesejukan jiwanya, namun. Kebahagiaan adalah nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah inginkan di antara para hambanya. Kebahagiaan adalah nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada manusia, dan Allah menjadikan ada sebab-sebab datangnya kebahagiaan kepada kita yang apabila seseorang memenuhi sebab-sebab tersebut, yang mana seorang melakukan sebab-sebab tersebut, maka akan datanglah kebahagiaan kepada rumah-rumah mereka, datanglah kebahagiaan kepada keluarga-keluarga mereka, lingkungan mereka, dan orang-orang yang bertaham muamalah bersama mereka, maka mereka akan merasakan kebahagiaan tersebut. Waka'anni bikum ayuhal ikhwatu wal akhawat yas'alu kullu wahidin minkum akunu sa'ida السعاده ما هي اسباب السعاده ان تحصيل السعاده ببذل اسبابها وهي فضل من الله عز وجل واول اسبابها واعظم اسبابها تحقيق التوحيد الله اكبر ما اعظم التوحيد التوحيد اعظم ما عرفه الناس التوحيد حق الله على العبيد التوحيد اعظم فرض عرف واشرف أمر وُصف لأنه حق الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وأوجدنا من العدم وربانا بالنِعم نتقلب في نِعَمه سبحانه وتعالى ما من نِعمة نعيشُ فيها إلا وهي من ربنا سبحانه وتعالى وما من لحظةٍ تمرُ علينا إلا ونحنُ نتقلب في نِعم الله عز وجل ينعم الله عز وجل علينا بالنِعم سبحانه من جواد كريم حقه علينا ان نحقق التوحيد ان نحقق التوحيد في توحيد الربوبيه فنوحد الله عز وجل في افعاله فهو سبحانه الخالق وهو سبحانه الرزاق سبحانه وتعالى ونوحد الله عز وجل في افعال العباد فلا نصرف العباده الا لله سبحانه وتعالى لا نجعل شيئا من العباده ولو قليلا لاحد غير الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح ولا لمخلوق من مخلوقات الله عز وجل نجعل العباده كلها لله عز وجل الا لله الدين الخالص بهذا امرنا الله عز وجل ومن اجل هذا خلقنا الله عز وجل، ومن اجل هذا بعث الله عز وجل الرسل، وبه بعث الرسل، نوحد الله في اسمائه وصفاته، فنؤمن باسمائه وصفاته، كما وردت في الكتاب والسنه، ونؤمن بها على معانيها الظاهره، على ما يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى، حق الله علينا، نعظمه ونحققه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فيقول معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله اعلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا، الله اكبر، ما اعظم التوحيد وما احوجنا الى ان نتواصى جميعا بتحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد قد يقول القائل ما صلته بالسعاده؟ نقول انه اصل السعاده ومنبع السعاده لانك اذا اديت حق الله رضي الله عنك واعطاك من السعاده الوانا، يقول الله عز وجل: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، الذين امنوا ووحدوا الله عز وجل ولم يخلطوا توحيدهم بظلم اي بشرك باي نوع من انواع الشرك اولئك لهم الامن فالله عز وجل يؤمنهم وهم اهل الهدايه والذي يؤمنه الله عز وجل كيف لا يكون سعيدا؟ كيف يتطرق الخوف الى قلبه والذي امنه هو الله سبحانه وتعالى فاهل التوحيد لهم الامن التام يوم القيامه ولهم الامن في الدنيا يؤمنهم الله سبحانه وتعالى وكلما كنت يا عبد الله وكلما كنت يا اختاه محققا للتوحيد مجتهدا في ذلك كلما كانت السعاده في قلبك اعظم كلما خلصت توحيدك من شوائب الشرك ولو كان ذلك من الشرك الاصغر كلما كانت السعاده في قلبك اعظم فاحرص اخي واحرصي اختاه على تحقيق التوحيد لله عز وجل وتجريد قلبك وتجريد القلب من كل ما يخالف التوحيد والحرص على السلامه من كل شرك ولو كان من الشرك الاصغر ومن ادى حلق الله فليبشر بفضل الله سبحانه وتعالى. بارمس ورحمكم الله maka timbul pertanyaan di dalam diri kita, bagaimanakah cara kita bisa berbahagia? Saja sebab sebabnya, bagaimana cara kita memperoleh kebahagiaan? Maka di antara sebab-sebab cara kita untuk memperoleh kebahagiaan, yang pertama yang paling besar dan paling utama, sebab pertama adalah dengan kita mewujudkan mengamalkan tauhid. Inilah sebuah sebab yang paling agung karena tauhid adalah hak Allah merupakan hal yang terbesar, hal yang paling mulia. Karena tauhid adalah hak Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita segala macam kenikmatan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dunia dan isinya untuk kita nikmati. Yang mana kita berpindah dalam hidup kita ini berpindah dari satu kenikmatan kepada kenikmatan lainnya. Maka kita harus memenuhi hak Allah, baik itu di dalam rububiyahnya, di dalam perbuatan-perbuatan Allah, bahwasanya Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang mengatur seluruh dunia ini. Dan juga kita memenuhi hak Allah di dalam uluhiyahnya, yaitu di dalam perbuatan-perbuatan hamba. Maka tidak boleh kita menyerahkan segala bentuk ibadah kepada makhluk, baik itu nabi, para nabi, para rasul, oh, orang-orang soleh. Maka kita serahkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alalillahi dinul khalis, bahwasanya milik Allah lah segala bentuk ibadah yang ikhlas. Kemudian kita juga mewujudkan tauhid yaitu dengan mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat sifatnya kita agungkan, kita amalkan di dalam kehidupan kita. Maka dengan kita mewujudkan tauhid ini, maka kita akan memperoleh kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi pernah bertanya kepada sahabat Muad, "Wahai Muad, apakah kamu tahu apakah hak Allah atas hamba-hambanya dan apakah hak para hamba kepada Allah Subhanahu wa taala maka muat menjawab Allah dan rasulnya lebih mengetahui kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala yaitu para hamba hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun dan hak hamba atas diri Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tidak akan mengadab orang-orang yang tidak membersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka para hadirin sekalian rahimani wa tauhid adalah sumber kebahagiaan kita. Karena seseorang apabila dia melaksanakan tauhid, dia mentahqiq tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepadanya. Akan datang ridho Allah Subhanahu wa taala, keamanan dari Allah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman imanahum orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman yaitu adalah kesyirikan hal-hal yang bisa merusak tauhid maka mereka akan mendapatkan keamanan mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan mendapatkan petunjuk mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka, marilah setiap kita, wahai saudara-saudariku, setiap kita bersungguh-sungguh untuk mewujudkan tauhid di dalam kehidupan kita. Maka, janganlah sampai kita mengotori tauhid kita. Kita berusaha untuk membersihkan tauhid kita dari segala bentuk kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Maka, kita bersihkan hati kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Dari tawheed, yaitu dari besar maupun kecil. ومن اسباب السعاده العمل الصالح ان تجتهد في التقرب الى الله عز وجل بالعمل الصالح ولا يكون العمل صالحا الا اذا كنت فيه مخلصا لله عز وجل وكنت متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحققت الاخلاص وجردت الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا عملت الصالحات امتلأ قلبك بالسعاده. الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. الله اكبر، من الذي يشترط؟ هو الله سبحانه وتعالى، من عمل صالحا، من عمل عملا صالحا، ليس بدعيا ليس بالهوى وانما اخلص فيه العبد لله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر او انثى سواء كان العامل للصالح ذكرا او كان انثى فلنحيينه حياه طيبه، الله سيحييه حياه طيبه ووالله انك يا عبد الله اذا عملت الصالحات ان الله سيحييك الحياه الطيبه واذا طيب الله حياتك من الذي يستطيع ان يكدرها عليك اذا طيب الله حياتك من الذي يستطيع ان يدخل الشقاء عليك لا والله لا احد يستطيع تقرب الى الله بالصالحات فكلما تقربت الى الله بالصالحات كنت الى الله اقرب وكنت فائزا بالسعاده النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن ربنا سبحانه وتعالى انه يقول: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله الذي التي يمشي بها وَلَا إِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَا إِنْ إِسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ الله أكبر ما هذا الجمال الله أكبر ما هذا المآل الله أكبر ما هذا الحسن للحال ما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترضته عليه فاذا تقربت الى الله بالفرائض كنت متقربا الى الله باعظم ما يحبه منك ثم لا تزال يا عبد تتقرب الى الله بالنوافل حتى يحبك فاذا احبك الله كيف لا تكون سعيدا اذا كنت تمشي في الدنيا والله عز وجل يحبك كيف لا تكون سعيدا كيف لا يرزقك الله عز وجل السعاده انظر إذا أحبك الله يحفظك من كل سوء يكون سمعك الذي تسمع به فلا تسمع إلا خيرا ويكون بصرك الذي تبصر به فلا تبصر إلا خيرا ويكون يدك التي تبطش بها فلا تبطش إلا خيرا ولا تفعل باليد إلا خيرا ويكون رجلك التي تمشي بها فلا تمشي إلا إلى خير ولئن سالت الله ليعطينك مرادك ان سالت الله لن يخيب سؤلك اما ان يعطيك الله ما تريد واما ان يعطيك سبحانه ما هو خير لك كان يصرف شرا عنك هو خير لك مما طلبت اعني ان يصرف ذلك عنك او يدخر لك ذلك يوم القيامه يوم لا ينفع مال ولا بنون فيدخر لك ذلك في يو الى يوم القيامه فتنتفع بذلك نفعا عظيما وفي مقابل ذلك من لم يعمل الصالحات فانه معرض معرض عن ذكر الله عز وجل ومن والله عز وجل يقول ومن اعرض عن ذكري ما جزاؤه فان له معيشه ضنكا الذي لا يتقرب الى الله بالصالحات يضيق صدره يضيق قلبه يعيش حياه ضنكه ضيقه ليس فيها سعاده نعم <applause> Sebab yang kedua para hadirin sekalian yaitu adalah melaksanakan amal-amal soleh. Sungguh-sungguh kita berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan amal-amal soleh. Dan tidaklah ada amal soleh melainkan kecuali apabila kita ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah dan kita beritiba mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu maka ketika kita melaksanakan amal soleh, kita harus memenuhi kedua syarat tersebut, yaitu kita mengikhlaskan niat kita hanya bagi Allah dan kita mengikhlaskan mengikuti hanya petunjuk Rasulullah. Dan ketika kita melaksanakan amal soleh ini, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana yang mana Allah Subhanahu wa taala firman, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha, hayatan mu'minun hayatan hayatan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala firman dan barang siapa yang melaksanakan amal soleh baik laki-laki maupun wanita maka barang siapa yang melaksanakan amal yang soleh yaitu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan amalan yang bid'iyah maka baik laki-laki maupun perempuan dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, sungguh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan." Maka, amal soleh akan mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan hidup kita kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, maka siapakah yang bisa mencabutnya? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kepada kita kehidupan yang bahagia, maka tidak ada satupun orang yang bisa merusak kehidupan kita, karena Allah telah memberikan kebahagiaan kepada kehidupan kita. Maka hendaknya kita melaksanakan amal-amal soleh, karena amal soleh akan mendatangkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Rasulullah SAW, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis kudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka atur telah mengumumkan perang kepadanya, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu hal yang lebih aku cintai dari apa-apa yang telah aku wajibkan atas dirinya. Dan senantiasa seorang hamba terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku. Setelah melaksanakan yang wajib, dia melaksanakan amal-amal yang sunnah, maka sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai dirinya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai dirinya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya dan aku akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya dan akan menjadi tangannya yang dia bergerak dengannya dan menjadi kakinya yang dia melangkah dengannya. Dan sungguh apabila hamba tersebut meminta kepadaku, maka pasti aku akan berikan permintaannya dan apabila dia memohon perlindungan kepadaku, maka aku akan berikan perlindungan kepadanya. Maka, ketika seseorang telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya, kemudian setelah kewajiban tersebut yang fardu, kemudian dia mengikutinya dengan yang nafilah, nawafil, ibadah-ibadah yang sunnah, maka dia akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berjalan di atas permukaan bumi ini, maka kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, kebahagiaan mana lagi yang bisa kita harapkan? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan cintanya kepada kita Maka ini adalah kebahagiaan yang sangat besar Karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika telah mencintai kita Kita akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari semua keburukan Baik itu penglihatan kita ketika kita melihat Ataupun tangan ketika ketika memegang menyentuh Ataupun kaki kita ketika melangkah maka kita akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari semua keburukan oleh karena itu diantara ya ketika Allah subhanahu wa taala telah memberikan cintanya kepada kita ketika seorang hamba meminta kepada Allah subhanahu wa taala maka Allah menjanjikan pasti akan diberikan permintaannya baik itu permintaan sesuai dengan apa yang dia minta apa yang dia minta dikabulkan oleh Allah subhanahu wa taala sesuai dengan permintaannya di dunia atau Allah berikan dengan yang lebih baik baik itu diselamatkan dari keburukan yang Ya, sesuai dengan apa yang dia minta Atau nanti akan disimpan pahalanya di akhirat kelak Akan menjadi kunci keselamatan dia di akhirat kelak Namun sebaliknya para hadirin sekalian Orang yang tidak mau beramal soleh, Maka dia akan jauh dari kebahagiaan Bahkan akan datang kepadanya kecelakaan Allah subhanahu wa ta'ala firman Barang siapa yang berpaling dari peringatkanku yang tidak mau melakukan amal soleh, maka baginya kehidupan yang sempit. Ketika seseorang telah diberikan kehidupan yang sempit oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Wa in arattum ikhwani wa akhawati mithala. hal nabiyina sallallahu alaihi wasallam كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قره عيني في الصلاه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال ارحنا بها يا بلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر كان يفزع الى الصلاه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسعد بالصلاه وانظروا الى حال السلف مع قيام الليل كيف كانوا يعدونه من نعيم الدنيا ولذا كان السلف يعدون الاعمال الصالحه جنه في الدنيا حتى قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عز وجل ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لا يدخل جنه الاخره انها جنه الاعمال الصالحه جنه التقرب الى الله بما يحب ويرضى وقال بعض السلف اننا لفي امر لو علم به الملوك لجالدون عليه بالسيوف اننا في امر من السعاده والهناء والطمانينه لو علم به الملوك لجالدون عليه بالسيوف انه امر العمل الصالح الذي تحصل به السعاده في القلوب فما اعظم هذا الامر اخواني Dan jika kita ingin mendapatkan contoh, maka mari kita melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kebahagiaan beliau dengan sholat. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fi dan telah dijadikan kebahagiaanku yaitu dengan sholat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, wahai Bilal, bahagiakanlah kita, ya sejukkanlah kita dengan dengan sholat. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila datang suatu perkara yang berat, suatu perkara yang sulit, fasyailah sholat maka beliau segera melaksanakan sholat. Maka kebahagiaan Allah dengan melakukan dengan sholat. Juga lihat kita para salaf kita, para ulama terdahulu, mereka mendapatkan kebahagiaan dengan sholat malam. Sampai-sampai mereka meyakini bahwasannya kebahagiaan di dunia ini adalah dengan melaksanakan sholat malam. Ya, mereka menganggap bahwasannya kebahagiaan di dunia ini adalah dengan melaksanakan sholat malam. Itulah kebahagiaan di dunia menurut mereka. Oleh karena itu, Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, sesungguhnya di dunia ini ada surga yang apabila manusia tidak bisa memasukinya di dunia ini, maka dia pun tidak akan bisa memasukinya di akhirat kelak. Yaitu adalah amal-amal soleh. Maka ini semua adalah sebuah motivasi bagi kita sekalian yaitu agar berusaha untuk melaksanakan amal-amal soleh yang mana suatu perkara ya apabila seseorang kata para ulama seandainya sesungguhnya kami berada di dalam sebuah perkara yaitu kebahagiaan yang seandainya para raja mengetahui kebahagiaan ini maka sungguh mereka pasti akan menyiksa kami untuk bisa merebutnya ya maka ini demikian besar kebahagiaan yang diperoleh oleh para ulama orang-orang soleh terdahulu ومن اسباب السعاده ان يرزق العبد الشكر عند النعمه والصبر عند الضراء والنقمه فان ذلك يطيب به القلب لا بد ان يصيب الانسان حلو ومر فاذا رزق العبد الشكر عند حلو اموره والصبر عند مر اموره يطيب قلبه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له وإن أصابرته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير فالشكر والصبر سببان عظيمان لحصول السعادة في القلب فلا يشقى العبد فإذا جاءته النعماء لا يبطر ولا يغتر ولا يتكبر ولا يتجبر وانما يشكر يعلم انها من الله وانها فضل الله فيشكر الله فيطيب قلبه واذا نزل به الضراء علم انها من الله وان الله حكيم عليم وأنه عبد لله وأن لله أن يفعل ما يشاء بعبده ومع ذلك فالله لا يفعل إلا بحكمة سبحانه وتعالى وأن هذا الضر الذي نزل به إنما هو لحكمة قد يكون لتنبيهه من الغفلة قد يكون لتكفير سيئاته قد يكون لرفعة درجته في الجنة ويتذكر ان الذي اصابه بهذه الضراء هو الذي ينعم عليه ببقيه النعم فيصبر ويطيب قلبه بالصبر عند الضراء فينبغي على المؤمن ان يكون حريصا على الشكر عند النعم وعلى الصبر عند حصول الضراء والنقم ليكون بذلك من الصادقين في حبهم لله وليكون بذلك من السعداء في الدنيا الذين تطمئن قلوبهم Kemudian sebab yang selanjutnya, sebab yang ketiga, yaitu adalah dengan kita bersyukur ketika dalam kondisi senang dan bersabar ketika ditimpa musibah dan kesulitan, maka itulah yang akan melapangkan hati kita, membahagiakan hati kita. Seorang hamba ketika dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kegembiraan dan kesenangan dan ketika dia bersabar di dalam kesulitan maka itulah kunci kebaikan yang akan dia peroleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ajaban li amril mukmin betapa menajubkan perkara seorang mukmin apabila dia dia semua perkaranya adalah baik baginya apabila dia ditimpa dengan sebuah kegembiraan, maka dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Dan apabila dia ditimpa dengan kesulitan, kemudian dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Maka ini adalah khusus hanya bagi seorang mukmin. Oleh karena itu, syukur dan sabar adalah dua sebab agung, yang mana seseorang dengan keduanya akan memperoleh kebahagiaan. Ketika seseorang dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan kegembiraan, kelapangan maka dia tidak menjadi sombong, namun justru dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwasanya ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan ketika dia ditimpa dengan kesulitan, ditimpa keburukan, maka dia pun mengetahui meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah rabb dan dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mungkin ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kepadanya, maka di situ pasti ada hikmah. Maka inilah jalan menuju kebahagiaan. Oleh karena itu, ketika seseorang dia ditimpa kesulitan, maka ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia kembali dari kelalaian-kelalaiannya. Dan dia ketika ditimpa kesulitan, dia meyakini bahwasanya masih banyak lagi nikmat-nikmat lain yang telah Allah berikan kepadanya. مaka dengan kedua hal ini، maka marilah kita berusaha untuk bersungguh-sungguh، untuk bersyukur dan bersabar atas segala apa yang menimpa kita، yang dengannya seseorang akan menjadi orang yang berbahagia. ومن أسباب السعادة أمر هو من العمل الصالح، لكننا نخصه بالذكر لعظيم شأنه، ألا وهو ذكر الله عز وجل، وذكر الله دواء القلوب. الله عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب فالقلوب تطمئن بذكر الله عز وجل وأعظم ذكر الله عز وجل أن تقرأ القرآن وللقرآن أثر عظيم في القلب ولذلك يا أخي ولذلك يا أختاه وصيتي 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 القرآن لا تخلو يومكم من قراءة القرآن اقرؤوه بحب وتدبر وقفوا عند اياته للقران اثر عظيم في القلوب حتى على قلب الكافر اذا استمع للقران واقبل يستمع للقران يجد له حلاوه في قلبه حدثني احد الدعاة في افريقيا أنه عندهم إذاعة وأنا قد وقفت على هذه الإذاعة ويضعون فيها القرآن قال فجاءنا مسؤول كبير من الدولة يبحث عن مقر الإذاعة وصل إليهم وقال لجهله لأنه وثني قال الغناء الذي تضعونه في هذه الإذاعة يريحني ويجعلني انام. انا كنت اعاني من الارق لكن الان اسمع لاذاعتكم واسمع هذا الغناء يسميه غناء لجهله الذي تضعونه فارتاح وانام. ما هذا الغناء؟ فقالوا له هذا القران هذا كلام الله عز وجل فرغب ان يسمع اكثر ورغب ان يعرف عن الاسلام اكثر فعلموه فاسلم. سبحان الله اثر القران في قلبه حتى وهو وثني لما اخذ يستمع للقران فكيف بالمؤمن المسلم الموحد ان تذكر الله وتحرص على ذكر الله على كل احيانك وهذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فانك بذلك يطمئن قلبك وتحصل لك السعاده وقد نبه اهل العلم على نقطه وامر من الاهميه بمكان. وهو ان ذكر الله من النعيم. كل الاعمال فيها شيء من التكليف. الا ذكر الله فانه نعيم خالص والدليل على ذلك ان كل عمل ينقطع في الجنه. في الجنه ما نصلي ولا نصوم ولا نزكي. الا ذكر الله فان نذكر الله وان اهل الجنه يلهمون التسبيح كما نلهم النفس في الدنيا قال العلماء فدل ذلك على ان ذكر الله نعيم لان الجنه ليس فيها الا نعيم الجنه ما فيها تعب انما فيها النعيم الخالص فلما وجدنا ذكر الله في الجنه علمنا ان الذكر نعيم ولذلك يا عبد الله يا اختاه لا تحرم نفسك من هذا النعيم والامر سهل الان الرجل يخرج ويسير في الطريق وربما ركب السياره وبقي الساعه والساعتين يتلفت يمنه ويسره لا يشتغل بذكر الله عز وجل لماذا لا تشتغل بذكر الله وأنت تقود السيارة وأنت سائر في طريقك والمرأة تعمل في بيتها وهي ربما تترنم لماذا لا تذكر الله عز وجل وهي تكنس وهي تطبخ تذكر الله فتبني لها أشجارا ونخيلا في الجنة وتسعد قلبها بذلك ويطمئن قلب قلبها بذلك فالله الله في هذا النعيم العظيم الذي أكرمنا الله عز وجل به في الدنيا نعم nah. kemudian sebab selanjutnya dalam rangka memperoleh kebahagiaan yaitu adalah sebuah sebab yang dia termasuk amal soleh namun karena besarnya perkara ini maka kita khususkan untuk kita sebutkan sebagai salah satu sebab untuk memperoleh kebahagiaan. Yaitu sebab tersebut adalah zikir. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zikir adalah obat hati. Karena Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, ala bidhikirillahi tatma'inul kulub. ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah lah, maka hati-hati itu bisa menjadi tenang. Oleh karena itu, kita berusaha untuk berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala dan di antara yang paling agung di antara zikir adalah dengan membaca Al-Qur'an. Karena dengan seseorang membaca Al-Qur'an, maka akan besar pengaruhnya kepada hati kita. Bahkan beliau sampai mengulang wasiat beliau, ya sampai tiga kali beliau mengucapkan wasiatku kepada kaum muslimin sekalian. Wasiat beliau kepada kita sekalian yaitu untuk senantiasa membaca Al-Qur'an di dalam setiap hari kita. Ya. Kita membaca Al-Quran dengan penuh cinta, dengan penuh perhatian. Maka ketika kita melakukannya, akan besar efek pengaruhnya kepada hati kita. Yang akan kita rasakan di dalam hati-hati kita. Bahkan, jangankan orang beriman. Bahkan orang kafir saja. Ketika dia mendengarkan Al-Quran, maka dia pun akan mendapatkan ketenangan di dalam hatinya. Beliau menceritakan, beliau pernah dikisahkan oleh seorang Ya, di Afrika. Bahwasanya ada sebuah radio yang beliau pun pernah berada di sana, di Afrika sana. Ada seorang pejabat, pejabat pemerintah, yang pejabat tersebut berusaha untuk mencari di manakah alamat radio tadi. Maka ketika telah bisa menemukannya, kemudian pejabat tersebut datang ke radio tersebut, maka pejabat tadi bertanya, ya, apakah suara yang saya dengar ini, ya? Di pejabat ini adalah seseorang yang memiliki penyakit sulit untuk tidur, ya. Saya tidak bisa tidur. Namun ketika saya mendengarkan radio ini, mendengarkan lagu, ya beli pejabat ini men menyangka bahwasanya Al-Qur'an adalah lagu karena dia tidak tahu. Ya. Ketika saya mendengarkan suara lagu di radio ini, maka saya pun bisa tertidur. Maka apakah ini? Maka dijawab bahwasanya yang engkau dengarkan adalah Al-Qur'an kalamullah maka kemudian pejabat tersebut pun diajari ya dan diberikan pengetahuan tentang Islam sampai akhirnya dia masuk Islam. Maka apabila orang kafir saja mendapatkan merasakan efek dari membaca Al-Qur'an apalagi hati-hati orang-orang yang beriman. Maka kita berusaha untuk memperbanyak dikir Kita berusaha untuk ya melantunkan dikir-dikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena dikir adalah nikmat Dikir adalah nikmat Berbeda dengan amal-amal soleh lainnya Karena semua amal soleh Itu akan terputus di surga kelak Ya karena di surga Misalnya sholat tidak ada sholat lagi di surga Tidak ada zakat tidak ada puasa lagi Ya Maka semua amal soleh terputus di surga kelak Kecuali dikir Ya Dikir akan tetap ada di surga Bahkan para penghuni surga Akan diberikan ilham Untuk bisa berdikir terus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala seperti mereka bernafas ya maka zikir tidak terputus di surga kelak dan di surga nanti semua apa yang ada di surga adalah kenikmatan sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan maka ketika zikir ada di dalam surga nanti maka ini menunjukkan bahwasanya zikir adalah sebuah kenikmatan ya oleh karena itu janganlah kita berhenti berzikir janganlah sampai kita mencegah diri kita untuk mendapatkan kenikmatan yang besar ini untuk berzikir. Ketika seseorang melakukan perjalanan dengan kendaraannya, maka mengapa dia tidak mengisi waktunya dengan berzikir sambil dia melihat, maka dia melantunkan dikit-dikit dengan lisannya. Begitu pula dengan ibu-ibu di rumah, ketika mereka memasak, ketika mereka menyapu, mengapa mereka tidak berzikir? Ya, melantunkan dikit-dikit dengan lisannya. Yang ketika seseorang melantunkan dikit-dikit, Maka ومن أسباب السعادة أن نتأسَّى برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في معاملته لأهله ومعاملته لأولاده أن نتخلّق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتنا ونأخذ من ذلك أمثلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل من احب الناس اليك؟ فيقول عائشه رضي الله عنها وارضاها فيقال فمن فمن الرجال فيقول ابوها سبحان الله تاملوا كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل السرور على قلب امنا عائشه رضي الله عنها فلما سئل من احب الناس اليك؟ قال عائشه فلما قيل له فمن الرجال لم يقل ابو بكر قال ابوها فنسب ذلك اليها رضي الله عنها وارضاها ليدخل السرور على قلب هذه الزوجه المباركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد الامه وقائد الجيش خرج يوما في مسير مع اصحابه لغزو ومعه امنا عائشه رضي الله عنها فقال لاصحابه تقدموا تقدموا فلما تقدموا قال لعائشه تعالي اسابقك فسابقها فسبقته لانها كانت صغيره خفيفه فبعد سنين خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مسير ومعه اصحابه ومعه امنا عائشه رضي الله عنها فقال لاصحابه تقدموا تقدموا فلما تقدم القوم قال يا عائشه تعالي اسابقك فسابقها فسابقها صلى الله عليه وسلم لانها كانت قد حملت اللحم وقال لها يا عائشه هذه بتلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الاناء لعائشه رضي الله عنها فتشرب ثم ياخذ الاناء فيضع فمه في الموضع الذي شربت منه عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يوما كان في بيت امنا عائشه رضي الله عنها فارسلت احدى امهات المؤمنين هديه طعاما الى النبي صلى الله عليه وسلم في طبق مع غلام لها فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورات امنا عائشه رضي الله عنها هذه الهديه غارت فضربت يد الغلام فسقط الاناء وانكسر فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام ويقول غارت امكم غارت امكم ما قال الا هذا صلى الله عليه وسلم بل ان النبي صلى الله عليه وسلم مره كان يصلي بالصحابه يصلي بهم فرضا اما الظهر او العصر فجاء الحسن او الحسين هكذا في الروايه بالشك فسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجده وأطال السجود جدا حتى أن أحد الصحابة رفع رأسه، خاف على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حصل له شيء، فرأى الحسن أو الحسين قد ركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجع فأكمل سجوده، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصحابه: إنك قد صنعت في سجودك اليوم شيئا لم تكن تصنعه حتى خشينا أن يكون حصل لك شيء أو ينزل عليك الوحي قال كل هذا لم يكن ولكن ابني هذا ارتحلني فخشيت أن أعجله قبل أن يقضي أربه قبل أن يقضي حاجته سبحان الله يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا والناس وراءه من أجل أن الحسن أو الحسين قد ارتحل ظهره فلم يرد أن يعجله انظروا هذه الأخلاق هذا اللين في معاملة الأهل في معاملة الأبناء فإذا أردنا السعادة في بيوتنا فلنتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم Kemudian sebab selanjutnya untuk memperoleh kebahagiaan yaitu adalah dengan kita meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Di dalam mu'amalah beliau Dengan istri beliau dan anak-anak beliau Dan keluarga beliau Yaitu kita meniru akhlak beliau Ketika beliau berada di rumah beliau Suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah ditanya ilaika, Siapakah Di antara manusia yang Paling engkau cintai ya Rasulullah Maka beliau menjawab Aisyah Kemudian dari Kaum laki-laki Maka beliau menjawab Abuha Bapaknya Lihatlah Bagaimana beliau berusaha untuk memasukkan kebahagiaan ke dalam hati istrinya. Lihatlah bagaimana beliau berusaha untuk menunjukkan kecintaan beliau kepada istrinya. Beliau berusaha untuk memasukkan kebahagiaan ke dalam hati istri beliau yaitu dengan menyatakan ketika ditanya siapakah manusia yang paling cintai, beliau menjawab menyebutkan nama istri beliau. Dan ketika ditanya siapa ayahnya, eh, siapa di antara kaum laki-laki, beliau tidak menjawab namanya Abu Bakar tidak namun beliau menjawab dengan ayahnya ya. maka ini memasukkan kebahagiaan ke dalam hati istrinya maka inilah bagaimana akhlak Nabi saw bagaimana cara beliau bermuamalah berusaha untuk masukkan kebahagiaan ke dalam hati istri beliau ya kemudian contoh yang lain Nabi saw ketika memimpin pasukan menjadi jenderal perang maka beliau memerintahkan pasukannya untuk berangkat lebih dahulu untuk maju ke depan meninggalkan beliau ya dalam perjalanan maka kemudian ketika tinggal beliau bersama istrinya Aisyah maka beliau mengajak balap lari dengan Aisyah radhiyallahu taala maka Aisyah pun berhasil mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saat itu Aisyah masih kecil masih ramping kemudian setelah itu berlalu beberapa tahun setelahnya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali memerintahkan pasukannya untuk mendahului beliau ya meninggalkan beliau dengan istrinya. Kemudian beliau kembali mengajak Aisyah untuk balap lari. Ya, maka kali ini Rasulullah SAW berhasil mendahului Aisyah karena Aisyah sudah ya semakin gemuk. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada Aisyah, ini adalah balasan yang dulu. Ya, artinya beliau mengajak memasukkan kebahagiaan. Ia ya, mengajak istri beliau, maka inilah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian contoh yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan gelas yang berisi minuman kemudian diminum oleh Aisyah. Maka apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pun minum di tempat di mana Aisyah meminumnya. Ya. Maka ini adalah bagaimana kelembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula ketika suatu hari salah satu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah Aisyah radhiyallahu Anha, maka salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain Mengirimkan makanan, ya maka ketika Aisyah melihat <coughs> makanan tersebut dibawa, maka beliau pun Aisyah marah. <coughs> maka menyenggol, dan akhirnya nampan tersebut terjatuh dan pecah. Maka apa yang Rasulullah SAW lakukan? Beliau mengumpulkannya dengan perlahan-lahan, dan beliau mengatakan, "Ibu kalian cemburu." Hanya di situ, maka lihat bagaimana ya kelembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula ketika di dalam sholat duhur atau asar, ya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami manusia, yaitu saat itu ada cucu beliau entah itu Hasan atau Hussein, ya lalu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersujud maka beliau pun sujud dengan sangat lama sekali sampai-sampai ada seorang sahabat yang mendanga, yang melihat ingin melihat ada apa, kenapa kok Rasulullah SAW lama sekali sujudnya. Ada apa? Maka ketika melihat ternyata ya cucu beliau sedang naik di atas punggung beliau. Maka ketika melihat tersebut kembali sahabat tersebut sujud dan meneruskan sholatnya. Maka selesai sholat para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah ada apa tadi? Kenapa kau sujudnya lama sekali? Sampai kami menyangka takut terjadi apa-apa. Atau wahyu telah turun kepadamu. Maka Rasulullah SAW menyebutkan Bukan itu semua Namun tadi cucu saya naik di atas munggung saya Dan saya tidak ingin ya buru-buru Sampai dia menyelesaikan keinginannya Maka lihatlah kelembutan ini Pada Rasulullah SAW mengiamai manusia Para sahabat Namun beliau tetap berusaha untuk memasukkan kebahagiaan kepada keluarga beliau Maka inilah kunci kebahagiaan

المراه الصالحه والجار الصالح والدار او المسكن الواسع والمركب الهني اربع من السعاده اذا وجدت للانسان تعينه على السعاده ويكون سعيدا بها اولها الزوجه الصالحه الزوجه الصالحه التي تعين العبد على دينه ودنياه تتعاون مع زوجها على قيام الليل فالرجل اذا قام يصلي من الليل وراى امراته نائمه ايقظها لتصلي فان ابت نضح في وجهها الماء والمراه اذا قامت لتصلي من الليل فرات زوجها نائما ايقظته ليصلي من الليل فان ابى نضحت في وجهه الماء هذه الزوجه الصالحه اذا نظر اليها الزوج سرته نظيفه في ذاتها متجمله واذا غاب عنها امينها على نفسه على نفسها وماله فهي ليست خائنه بخلاف الزوجه السوء التي إذا نظر إليها ساءته وسلطت عليه لسانها وإذا غاب عنها لم يأمنها على ماله ولا على نفسها بل تتبرج وتتمرج من بعده ومن أسباب السعادة الجار الصالح الذي يحب جاره ويكرم جاره ويتعاون مع جاره على البر والتقوى ويصبر على اذى جاره ويكتم اسرار جاره هذا من النعيم من السعاده لان الجار يكون ملاصقا لك ينظر في احوالك ويعرف من اسرارك ما لا يعرفه غيره من الناس فاذا وفقت الى الجار الصالح وفقت الى سبب عظيم من اسباب السعاده ومن اسباب السعاده المسكن الواسع والمقصود بالواسع هنا هو الذي يكفي لحاجه الانسان فيه مرافق تكفي لحاجته وحاجه اسرته فهذه من السعاده بخلاف المسكن الضيق الذي ليس فيه ما يكفي حاجه الانسان فانه يضيق على الانسان حياته كذلك من اسباب السعاده المركب الهني الذي يوصل الانسان الى غايته ولا يتعبه الدابه الوطيئه التي توصل الانسان الى مقصده بخلاف غيرها من الدواب فهذا ارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم الى اتخاذ هذه الاسباب وفي ذلك اشاره الى ان من اسباب السعاده ومما يعين العبد على السعاده ان يتخذ الاسباب التي تعينه على السعاده ومنها ما ذكرناه فهذا سبب عظيم من اسباب السعاده نعم <coughs> kemudian hal selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk memperoleh kebahagiaan adalah berusaha untuk memperoleh beberapa sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan bisa membantu kita untuk memperoleh kebahagiaan. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan arbaun minas saadati ada empat hal yang merupakan bagian dari kebahagiaan. Yang pertama adalah almar atau yaitu istri yang solihah. Kemudian yang kedua adalah waljar solih, tetangga yang baik. Walmas kanul wasi, dan rumah yang luas, Walmart Kabulhani dan tunggangan yang baik. Maka jika seseorang memiliki keempat hal ini, ini akan membantunya untuk memperoleh kebahagiaan. Yang pertama adalah istri yang salihah yaitu istri yang membantu suaminya untuk melaksanakan amal-amal sholeh, yaitu diantaranya adalah ketika seorang suami bangun di tengah malam, kemudian melihat istrinya sedang tertidur, maka istrinya pun dibangunkan. Apabila menolak, maka diperciki air. Begitu pula ketika seorang istri terbangun di malam hari, kemudian melihat suaminya tertidur, maka istrinya pun membangunkan. Dan apabila enggan, maka diperciki air untuk melaksanakan sholat malam. Maka istri yang soleh adalah seorang istri yang apabila seorang suami melihatnya, maka suami tersebut akan senang melihatnya. Yang dia berhias untuk suaminya. Namun, jika suaminya pergi, maka akan dijaga harta dan kehormatannya. Maka inilah istri yang solehah. Namun, sebaliknya, istri yang buruk, apabila dilihat suaminya, maka justru akan membuat sempit suaminya. Bahkan dengan kata-kata yang buruk, dan apabila ditinggal oleh suaminya, maka justru dia akan keluar. Dia akan berhias untuk selain suaminya. Begitu pula sebab selanjutnya adalah tetangga yang baik yaitu tetangga yang berus yang menjaga hak kita yang membantu kita yang menolong kita karena tetangga adalah orang yang menempel dengan rumah kita yang dekat dengan kita sehingga dia mengetahui berbagai macam rahasia kita yang dia uh, tetangga yang soleh yang menjaga rahasia kita maka ketika kita memiliki seorang tetangga yang soleh maka ini pun akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita begitu pula rumah yang luas yaitu rumah yang mencukupi kebutuhan kita yang mencukupi kebutuhan kita. Sebaliknya rumah yang sempit adalah rumah yang tidak memenuhi kebutuhan kita dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Maka kemudian sebab yang keempat adalah tunggangan yang baik, kendaraan yang baik, yaitu yang bisa mengantarkan kita kepada tujuan kita, yaitu yang tidak membuat kita sulit, tidak membuat kita lelah. Maka inilah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berusaha ايها الاخوه والاخوات لعلنا نقتصر على ما ذكرنا من الاسباب لان الوقت المحدد لنا يقتضي ذلك وقد تكلمت باختصار فاسال الله عز وجل ان يجعل فيما ذكرت خيرا وبركه وان ينفع به اخواني واخواتي واسال الله عز وجل ان ينزل السعاده في قلوبنا وان يرزقنا طمانينه القلوب وان يجعلنا ممن اراد وجه الله فاسعده الله ونعوذ بالله ان نكون ممن جعل همه الدنيا فاشقاه الله سبحانه وتعالى والله تعالى اعلى واعلم Wassalamu'alaikum Kemudian beliau mencukupkan nasihat-nasihat ya, eh, beliau karena waktu yang tidak mencukupi. Dan beliau telah ia ya, meringkas hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Beliau berdoa mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan dan berkah bagi kita sekalian. Dan beliau juga memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kebahagiaan ke dalam hati hati kita dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai hati hati kita terikat kepada dunia dan menjadi tujuan kita yang paling utama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hal itu semua kepada kita sekalian. Inilah akhir uh, dari uh, ceramah beliau dan selanjutnya nanti kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab maka kami kembalikan kepada rekan di studio Wallahu ta'ala alam Betul uh, Syekh Sa'ilun yakul Usrati Taro anna sa'adata Tertabit bi al-amwal Wa in Kanat hadil amwal Ini tuhsal min Ini Arriba riba Fama nasihatukum fi hada al-amrah نصيحة أن السعادة لا تشترى، والمال لا يجلب السعادة، وإنما هو سبب إذا جمعه الإنسان من حلال ووضعه في حلال، ولم يلهه عن دينه، سبب مباح، وأما الحرام كالربا فمن اين ياتي بالسعاده اذا كان الله قد اعلم واذن اكل الربا بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فكيف تاتيه السعاده اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم اشد عند الله من ست وثلاثين زنية كيف يكون سببا للسعادة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الربا وإن كثر فإلى قلة كيف يكون سببا للسعادة إذا كان الله قد أخبرنا أنه يمحق الربا فكيف يكون الربا سببا للسعادة ولو عرفنا حقيقة المال لما تعلقنا به هذا التعلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول ابن ادم مالي مالي وليس لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فابقيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس فهذه حقيقه المال فكيف نتعلق به ونجمعه من حلال وحرام ونقول انه سبب للسعاده وان المال اذا كان في ايدينا نستطيع ان نكون سعداء، نعم نستطيع ان نشتري ما ما نشاء لكن هل هذا يحقق لنا السعاده؟ الجواب لا ولذلك نجد ان من المنتحرين في ديار الكفر من يكونون من الاثرياء جدا الثراء الفاحش لكنهم لا يجدون السعادة لأنهم ما عرفوا طريقها Syekh menjawab ya, bahwasannya kita harus mengetahui bahwasanya kebahagiaan itu tidak bisa kita beli dan harta tidak akan bisa mendatangkan yang namanya kebahagiaan. Adapun harta yang haram yang seperti riba makin jelas-jelas tidak akan bisa mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang atas orang-orang yang melakukan riba. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwasanya dosa riba itu <coughs> lebih buruk daripada 36 pezina. Maka bagaimana mungkin bisa mendatangkan kebahagiaan? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwasanya riba itu meskipun banyak maka ilah-ilah akan menjadi sedikit. Ya sebagaimana bagaimanapun terlihat banyaknya maka akan menjadi sedikit ya dan juga bahasanya, bahasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan riba Allah akan menghapus riba ya. maka bagaimana mungkin bisa akan menantangkan kebahagiaan ya dan juga apabila kita benar-benar memikirkan dan benar-benar mengetahui hakikat harta benda dunia maka kita akan tahu bahwasannya kebahagiaan itu sama sekali tidak terkait dengan dengan harta dunia tidak ada kaitannya. Ya. Nabi SAW Wasallam pernah menjelaskan kepada kita tentang hakikat harta benda dunia. Beliau bersabda, anak ada mengatakan hartaku hartaku. Namun tidaklah harta miliknya melainkan hanya apa-apa yang dia makan maka kemudian dihabiskan atau pakai yang yang dia kenakan kemudian menjadi rusak dan harta yang dia sedekahkan maka itulah yang akan menjadi kekal. Adapun selainnya maka dia akan meninggalkannya dan akan mewariskannya kepada manusia. Maka inilah hakikat harta yaitu hanya yang kita makan, yang kita pakai, ya. Adapun sisanya adalah akan kita tinggalkan dan yang kekal adalah harta yang kita sedekahkan. Oleh karena itu, maka harta yang kita kumpul-kumpulkan itu tidak akan bisa membeli kebahagiaan. Bahkan betapa banyak orang-orang yang yang bunuh diri ya. Maka mereka adalah kebanyakan dari orang kaya. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu ini menunjukkan bahwasanya kebahagiaan adalah bukan dengan harta benda ya. Namun dengan kita melaksanakan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan tadi. Ya. Ya. Syekh uh, ما هي الأعمال التي تستطيع أن تدخلنا الجنة بدون حساب ولا أهم الأعمال التوحيد فهو مفتاح الجنة ولن يدخل الجنة إلا موحد ثم عظم التوكل على الله فعظم التوكل على الله وعظم اليقين هو سبب دخول الجنه بغير حساب ولا عذاب فمن عظم توكله على الله وعظم يقينه في الله عز وجل سبحانه وتعالى و كان من عظيم التوكل على الله عز وجل ولم يكن ممن يكتوون او يتطيرون او يسترقون يترك ذلك توكلا على الله عز وجل وبعض اهل العلم يقول يفعلها لا يتركها لكنه لا يتعلق بها مطلقا لا يتعلق بها مطلقا ففي هذه الحال يكون ممن يستحقون دخول الجنه بفضل الله بغير حساب ولا عذاب ومدار ذلك فيما ظهر لي ما قررته في الاول وهو ان يعظم توكل العبد على الله مع توحيده لله عز وجل، فهو عظيم التوكل على الله، وإن فعل الأسباب كما شرع الله، فإنه لا يتعلق بها بل يخلي قلبه منها بالكلية ويكون قلبه متعلقا بالله عز وجل متوكلا على الله سبحانه وتعالى. الشيخ مبرikan جوابا beliau. bahwasanya di sebab yang bisa memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab maupun adab yaitu yang paling besar adalah tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala karena tauhid adalah kunci surga yang tidak akan bisa satu orang pun masuk ke dalam surga kecuali apabila dia menjadi seorang yang muwahid yang benar-benar melaksanakan tauhid kemudian yang kedua adalah dengan seseorang benar-benar bertawakal kepada Allah benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala maka barang siapa yang besar tawakalnya kepada Allah besar keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia akan bisa mendapatkan masuk ke dalam surga tanpa hisab mala ataupun adab dan para ulama menjelaskan di antara ya orang-orang yang besar tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang mereka tidak berobat dengan besi panas dan tidak bertatayur meyakini kesialan dan juga tidak minta untuk dirukyah. Namun saya menjelaskan bahwasannya <coughs> yang paling utama adalah seseorang benar-benar bertawakal dan bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun dia melakukan sebab-sebab tersebut, namun ketika hatinya benar-benar terkait kepada hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa memberikan kebaikan kepadanya dan keburukan, maka itulah hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga tanpa hisab maupun adab. Wal akhirnya akhir Syekh al-ikhtitam narju nasiha minkum li amatil muslimin fi Indonesia wa khalijah. في ختام هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وأن يكتب لي ولإخواني بسببه الأجر العظيم فإنني أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله وأن نعمل بطاعة الله على نور من الله نرجو ثواب الله وأن نترك معصية الله على نور من الله نخاف عذاب الله نصيحتي لنفسي وإخواني أن قبل أن نتكلم أو نعمل لا بد أن نعرض أنفسنا على الجنة والنار ونرى هل هذا العمل او هذا القول مما يكون سببا لدخولنا الجنه او يكون سببا لان نساق الى النار والعياذ بالله فان وجدنا انه مما يرضي الله اقدمنا عليه وان وجدنا انه مما يسخط الله ويوقعنا في عذاب الله ابتعدنا منه وتعوذنا بالله عز وجل منه وصيتي لنفسي واخواني ان الواحد منا قبل ان يتكلم او يعمل فليذكر نفسه انه الان يعمل ويتكلم وغدا سيسال بين يدي الله سبحانه وتعالى وليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة وصيتي لنفسي وإخواني أن نعلم أن حقوق الناس أمره عظيم وأن الإنسان قد يفلس يوم القيامة بسبب جراته على حقوق الناس فيأتي يوم القيامه بصلاه وصيام وصدقه بأعمال مقبولات لكن يأتي وقد فرط في حقوق الناس فأكل مال هذا وشتم هذا وضرب هذا فيقتص منه يوم القيامه وليس هناك إلا الحسنات والسيئات فيؤخذ من حسناته ويعطى خصومه من حسناته فان فنيت حسناته ولم يفي بالذي عليه اخذ من سيئات خصومه فطرحت عليه فعلينا ان نعظم حقوق الناس وان نتقي الله فيها وان نبتعد عما يغضب الله عز وجل وصيتي لنفسي واخواني اذا حدثتنا انفسنا بالسيئات أن نذكرها بأن الله يرانا وأن الله يسمع كلامنا فلو تخفينا وراء الأبواب عن الناس فإن الله يرانا ويسمع كلامنا أفلا نستحي من الله ألا نستحي من الله أن نكون على المعصية والله يرانا ويسمعنا نستحي من الخلق ولو أن علمنا أن رجلا من الناس يرانا على هذه المعصية لاستحينا لا وابتعدنا فكيف لا نستحي من الله وصيتي أن نتذكر هذا الأمر العظيم وأن نعظم الله عز وجل وأن نذكر أنفسنا بأن الصبر عاقبته حميدة وأن الدنيا قليلة وأن من صبر عن معاصي الله فإن العاقبة حميدة وليذكر نفسه ان النعيم في الجنه وان الجنه لا تنال الا على جسر من التعب وان من اثر الراحه في الدنيا فاتته الراحه في الاخره وان من اتبع نفسه هواها واعطاها شهواتها وملذاتها يندم عند لقاء الله عز وجل وصيتي لنفسي واخواني الا نخلي مجالسنا من ذكر الله عز وجل فانه ما جلس قوم مجلسا قط لا يذكرون الله فيه الا كان تره عليهم يوم القيامه وصيتي ان نتذكر ان الله خلقنا واوجدنا في الدنيا لنعبده وان الدنيا دار ممر وليست دار مقر وانها دار عمل وان الجزاء عند لقاء الله عز وجل اسال الله عز وجل ان يلين قلوبنا لذكره وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا من عباده الصالحين والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم Kemudian sebagai penutup, beliau memberikan wasiat-wasiat kepada kita sekalian. Yang pertama adalah wasiat dengan ketakwaan, yaitu kita melaksanakan ketaatan-ketaatan di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita menjauhi segala bentuk kemaksiatan di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu dan takut dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ya, ketika kita mau beramal, ketika kita mau berbicara, maka hendaknya kita melihat bahwasanya di depan kita ada surga ataupun neraka. Kita pampangan diri kita kepada surga dan neraka dan kita lihat apakah amalan yang kita lakukan ini adalah diri, diri oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Apabila amalan kita itu adalah mendatangkan ridho Allah, maka kita laksanakan. Namun sebaliknya apabila amalan tersebut akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita jauhi dan kita tinggalkan. Kemudian beliau pun berwasiat kepada kita sekalian, hendaknya ketika kita mau beramal dan berbicara, maka kita yakin, kita yakini bahwasanya kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Tidaklah satu orang pun di antara kalian melainkan dia pasti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala penerjemah. Maka kemudian nanti dia, ketika dia melihat ke sebelah kanannya, dia tidak mendapat kecuali amal-amalnya. Ketika dia melihat ke sebelah kirinya, maka dia tidak melihat kecuali amal-amalnya dan di hadapannya maka dia melihat neraka. Maka hendaknya kita mencamkan hal ini. Kemudian kita pun harus memperhatikan hak-hak manusia. Ya, di antara wasiat beliau adalah benar-benar kita memperhatikan hak-hak manusia. Karena hak-hak manusia adalah besar yang apabila seseorang tidak memperhatikan hal ini, dia mendolimi saudaranya, dia mengambil hak-hak saudaranya, maka ini akan menyebabkan kerugian di akhirat kelak. Bisa jadi seseorang sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan bisa jadi seseorang membawa pahala amal-amalnya yaitu sholat puasa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala akan tetapi dia justru merusak hak, hak orang lain, mengambil mendolimi hak hak orang lain, maka akhirnya pahala-pahalanya pun pahala-pahala sholatnya puasa yang sudah diterima tadi akhirnya diserahkan kepada orang-orang yang didolimi olehnya. Dan bahkan apabila pahalanya habis, maka dosa-dosa orang yang dia dolimi akan berpindah kepada dirinya. Maka benar-benar kita harus menjaga hak-hak manusia. Kemudian beliau berwasiat hendaknya kita menjauhi murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila jiwa kita membisik kita, mendorong kita kepada kemaksiatan, kepada keburukan, maka hendaknya kita meyakini bahwasanya Allah melihat dan mendengar kita. Maka hendaknya kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menyendiri, ketika kita menutup pintu kita, dan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dan mendengar kita. Jika kita dari manusia saja, ketika kita bermaksiat, maka kita merasa malu. Maka tentu saja kita harus merasa lebih malu apabila kita berwasiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berwasiat bahwasanya kesabaran itu akan membawa akibat yang baik dan juga beliau berwasiat bahwasanya dunia ini adalah sedikit. Kemudian beliau berwasiat bahwasanya kenikmatan nanti adalah adanya di surga. Adapun ketika kita ingin meraih surga, maka kita harus merasakan capek, lelah. Maka tidak ada istirahat kecuali nanti ketika kita sudah sampai di surga. Kemudian juga beliau berwasiat bahwasanya ketika kita benar-benar berusaha pada saat ini kita berlelah-lelah maka kita akan bergembira nanti di akhirat kelak. Namun barang siapa yang berleha-leha dengan dalam kemaksiatan maka dia pasti akan menyesal di akhirat kelak. Kemudian beliau pun berwasiat hendaknya kita mengisi majelis-majelis kita, pertemuan-pertemuan kita, obrolan-obrolan kita, kita hendaknya mengisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pun mewasiatkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau pun berwasiat bahwasanya dunia ini adalah sementara. Dunia ini adalah tempat yang hanya kita lalui, tempat untuk beramal, adapun akhirat nanti adalah negeri untuk balasan. Kemudian beliau pun berwasiat kepada kita agar ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa memberikan hati yang lembut kepada kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, dan kita mengusapkan eh, jazakumullah khairan kepada Syekh atas ilmu yang telah beliau berikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh kepada Syekh, dan juga memberikan keberkahan kepada keluarga beliau. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikannya kepada kita sekalian. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum wassalamu wassalamu warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh suara al iman sarana penyubur keimanan